korban, ya. Korban dari bis yang terlibat ini ada satu luka berat, kernet bis, ya. Kemudian dari kendaraan Terios ada satu luka ringan, ya. Kemudian dari Grand Max nih kita ada 12 kantong mayat tadi, ya, yang kita bawa ke RSUD Karawang. Jadi kami belum bisa mengidentifikasi karena korban seluruhnya luka bakar.